Bebas pungli dan korupsi adalah komitmen dari Pengadilan Negeri Jember pasca deklarasi Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM. Untuk itu, Pengadilan Negeri Jember melibatkan kepolisian melakukan kegiatan sosialisasi bebas pungli dan korupsi berupa bagi-bagi masker dan stiker gratis di Jalan Kalimantan kepada pengendara kendaraan bermotor pada Rabu 24 Februari. Bahkan Marlop Simamora, Ketua PN Jember pun ikut turun ke jalan memberikan masker dan stiker kepada warga Jember, menandai pemberlakuan Jember sebagai kawasan bebas pungli dan korupsi. Kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Jember adalah satuan kerja dengan Mahkamah Agung yang menyatakan bebas dari korupsi. Ini yang kita informasikan, kita beritahukan kepada masyarakat. Apabila masyarakat yang ada urusan-urusan di Pengadilan Negeri Jember, maka masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya sesuatu apapun kecuali biaya-biaya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.